masa depan Indonesia berada di tangan seluruh penduduknya. Guru, pengusaha, vlogger dan pelaku industri kreatif. Halo guys, ketemu lagi bersama gue. Pedagang. Siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dapat menentukan masa depan Indonesia. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Karena semuanya akan terlibat langsung pada sensus penduduk 2020. Berapa dan di mana sekolah yang harus dibangun? Daerah mana saja yang membutuhkan pembangunan penambahan fasilitas perumahan? Berapa dan di mana rumah sakit yang harus dibangun? Sensus penduduk 2020 akan menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut dan banyak pertanyaan lainnya demi Indonesia yang lebih baik. Dan di sensus penduduk 2020 nanti, Anda tidak hanya dapat berpartisipasi saat dikunjungi petugas, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dengan mengisi sensus online melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Data yang Anda berikan akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Pastikan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda berpartisipasi. Saya sudah tercatat.